Apa kata Nabi? Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, lima boleh Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi puasa. Itulah maka dikasih Ustaz air minum. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi puasa. Siapa nan tak boleh puasa sesudah nisfu Sya'ban? Orang nan memang indak terbiasa puasa, tak boleh puasa. Hampir berbuka kan? Tapi orang nan terbiasa puasa Senin Kamis, yang biasa puasa Daud, yang biasa puasa sunat ayamul bait, tiga boleh, empat boleh, lima boleh, maka inyo tetap boleh puasa. Siapa lain nan boleh puasa? Orang nan mengqada puasa. Dulu Ramadan tahun lalu puasanya tinggal 7 hari. Di bulan Syawal ndak diganti, indak jadi. Asal ndak ganti, ada undangan makan. Asal ndak diganti, datang kuih lomak. Ndak jadi puasa. Sampailah tahun niko. Kalau sampai ndak digantinya puasanya lewat Ramadan, nyokonai dua. Pertama qada, nang kedua fidyah. Fidyah kena lalai mengganti dari Ramadan ke Ramadan. Maka ikolah kesempatan mengganti puasa. Hari ko 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bolehnya ganti puasa selama seminggu ko. Kalau niat mengqada boleh. Boleh niat hari ko buya? Ndak boleh. Lah azan. Kecuali puasa sunat. Puasa sunat boleh niat sesudah azan, sebelum zuhur. Pagi jam 9. Tengok ke dapur, ndak ada makanan, ndak ada minuman. Ah, kalau gitu ambo puasa sunat lah, boleh. Tapi dengan syarat dari azan subuh tadi memang ndak ada makanan apa-apa. Jam 8, jam 9 tengok ke dapur tak ada makanan. Ah, ambo puasa ajalah. Sah, tapi puasa sunat. Puasa qada ndak bisa. Abang lak makan, kata bininya. Ambo puasa. Tapi lah 2 batang tadi rokok. Ndak bisa. Dari azan subuh tadi memang ndak ada masuk apa-apa, maka boleh. Mana dalilnya? Nabi pernah melakukan itu. Nabi bertanya, ada makanan awak? Kata Nabi, tidak ada. Idzan ana shaim, kalau begitu ambo puasa. Adapun puasa qada, maka niatnya mesti sebelum azan subuh. Nawaitu sauma ghadin, ambo berniat puasa esok. Qadaan, mengganti puasa nan tinggal tahun lalu. Lillahi ta'ala. Maka kalau nyo puasa hari Senin, niatnya qada dapat 2, qadanya lunas dan otomatis dapat pahala puasa sunat Senin. 3-nya dapat, qada lunas, pahala puasa Senin dapat, pahala puasa Syaban dapat. Karena Syaban kata Nabi, dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ada bulan yang banyak dilalaikan orang, itulahnya bulan Syaban. Bulan Syaban amal awak selama setahun diangke. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban. Di bulan Syaban kalah amal awak selama setahun diangkat. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku diangkat, ditunjukkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa.